Kenapa sih, Pok? Gua tuh mau curhat nih, Bang. Mau curhat? Iya. Yeah. Muka lo dilipet aja kayak dompet tanggung bulan. Bang, gua tuh lagi demen sama cowok, Bang. Iya. Yeah. Tapi cowok itu malah ngeredek cewek lain, Bang. Lu seneng sama cowok, cowoknya suka sama cewek lain? Iya. Yeah. Gak wajar banget, Pok. Tapi tuh cewek, Bang, gak ada apa-apanya sama gue, Bang. Itu cewek, Bang. Yaelah, kagak cakep, kagak tinggi, biasa, standar, Bang, sama gue. Kagak ada apa-apanya. Cakepan lo? Cakepan gue kemana-mana. Ya kata lo, kata gue mah cakepan cewek itu. Udah, ntar lo gini. Jadi lo ngerasa di kampus kita ini lo paling cakep? Iyalah, gue cuma gue doang yang cakep. Lo jadi di primadona di kampus ini? Ya selama ini kan kita kalau nongkrong siapa yang direbutin gue kan? Ya boleh jadi direbutin orang gue yang jajanin. Ya, Pok, lo kan sekalinya direbutin juga direbutin laler. Tadi Bang, kalau ceweknya kemari pasti gue labrak dah. Oh jadi lo sengaja undang ceweknya kesini mau lo labrak? Gue mau labrak. Gue mau lihat siapa yang lebih cantik dari lo, Pok. Nggak ada lah. Pasti gue doh. Iya. Pasti gue. Iya nggak penonton? Iya. Nih. Lu bilang iya gitu dong. Senyum tuh begini. Sok jaim. Kalau cantik senyumnya nggak boleh lebar-lebar ya. Bener. Lo gimana sok cangke? Lo gimana mau ngalahin dia? Pala lo sepantar sama pundak. Biasanya Bang, kalau cewek cakep itu nggak ngejamin Bang. Yang dicari jelek-jelek juga. Kata siapa? Kok nyari yang cakep? Apa, tadi apa. Katanya semenjak kamu masuk ke kampus ini, semua cowok-cowok jadi ngeliatin kamu. Oh. Dia ngerasa ada saingan. Terus salah aku? Padahal selama ini katanya dia yang paling cantik di kampus ini. Oh. Dia orang dia cewek satu-satunya. Iya gara-gara lu tuh. Tapi dasar anak baru. Kalau aku cantik bukan salah aku, bukan salah keluarga aku, bukan salah teman-teman aku. Ya tapi kan masalah buat gue. Merasa gue tuh tersaingi tahu. Lo gimana bisa ngalahin lo? Cantik itu nggak boleh sirik. Tahu. Pok, buat wanita cantik hati itu jauh lebih penting. Tapi Bang, si Nicole ini Bang, ya Allah Bang, kagak ada pesonanya Bang. Lo, aduh, walaupun kita mukanya nggak cantik, hatinya cantik itu bagus. Lo udah hati nggak cantik, muka. Ini mah gak ada apa-apanya sama gue ya. Ntar kalau ada yang cowok lewat nih Bang, gue akan tebar pesona. Oke. Coba nanti kita buktikan ya. Di saat ada cowok yang masuk atau lewat ke sini, siapa yang dipilih? Melayu Nicole apa Kampung Melayu? Terminal. Ya muka lo kan macet kayak terminal. Gue. Jadi kamu kalau di sini katanya udah nggak usah goda-godain cowok yang lain. Itu semua mahasiswa di sini mantannya dia. Oh, banyak ya mantannya ya? Iya, orang dia pernah pacaran sama rektor. Lu jangan kayak gitu dong, Bang. Tadi lu di situ lu belain gue, sekarang udah cowok cakep aja lu ngebelain dia. Lah, mata gue juga masih normal. Hai, teman lo. Teman gua anak baru. Yang itu tadi lu udah salaman. Lu salaman aja kayak narik gerobak. Siapa namanya? Namanya Alpa, Bang. Boleh kenalin? Boleh.
Boleh kenalan, kenalin. Boleh kenalan bang, gitu oh, bukan kenalin. Nih Nicole, kenalan dong. Halo, Nicole. itu orang. Nyender lu kata meja. Alah. Aku Anto. Oh Anto. Nama panjangnya siapa? Hah? Antonio. Antonio. Sama pemain film itu. Kalau sana kan Antonio Banderas. Kalau kamu? Masih ada kakak saya Antonio Bandalem. Ini Anto anak sini. Kamu ya. Masih sendiri ya? Sendiri. Saya kira ada berdua. Alah, gue paling kebetulan aja bang. Ngeliat cowok begini, ntar juga kalau ada yang lewat juga pasti ngelirik ke gue. Eh, ini aja udah jelas dari tadi yang digodain dia. Ah, dia mah so ganteng udah. Apa lu? Galak banget galak, kok. Galak ih. Dia boleh jadi galak. Masih sendiri ya? Iya, masih sendiri. Kasihan ya lah. Eh, lu kalau galak-galak nggak cocok di kampus lu. Depan pagar aja. Jadi itu dong. Ih, makanya. Kalau cewek... John, ini Nicole. Siapa? Ini John mahasiswa paling kaya di kampus ini. Aku anak kampus ini. Iya. Aku ini. Anak baru John. Kasian banget. Halo, aku anak baru. Dia keluar negeri sehari 3 kali. Oh, aku keluar negeri. Iya. Kayak minum obat ya? Ya iya, gitulah kehidupan bangsawan. Nyan, adu aja deh dia sama gue, tebar pesona. Oh, biar yaudah. Penonton yang nilai. Kita adu ya. Yaudah. Siapa yang lebih memancarkan pesona di antara kalian berdua? Udah pasti gue. Oke, kita adu fashion show dulu ya. Lu gak usah. Fashion show dari sini, dari sini, dari sebelah sini. Aku dulu ya. Nih, dari sebelah sini. Fashion show. Kamu dulu. Ya udah coba sekarang challenge kedua dance. Okay. Yo. Kamu dulu ya. Dance. Coba lu dulu dance. Musik. Oke. Kok lu pada diem baik sih? Gua diem baik, ntar gua teriak-teriak sakit. Coba lu. Okay. Oh ya. Nicole. Lo gimana? Lo gak mungkin bisa ngalahin dia. Kalau lo biasa-biasa aja kalau Nicole, pesonanya tuh luar dalam. Kok kamu bisa sih Nicole? Beda pak. Kamu bisa penuh pesona ini... gitu, luar dalam memancarkan pesona itu. Mau tahu rahasianya? Iya. Rahasianya apa? Ini rahasianya. Ini apa? Ini loh, minuman menyegarkan yang selalu membuat aku punya pesona. Teh Sona itu teh premium dengan ekstrak teh asli dari pegunungan tinggi. Perpaduan black tea dan
green tea yang menciptakan rasa teh yang lebih nikmat dan kaya antioksidan. Oh. Nah, emangnya ada pengaruhnya kalau teh dari pegunungan tinggi? Aku kasih tahu ya, kalau ternyata teh yang unggul itu berasal dari pegunungan tinggi. Makin tinggi pegunungan teh, makin baik kualitas tehnya. Kayak teh Sona ini yang berasal dari pegunungan tinggi Wuyi di China. Oh. Terus keistimewaan dari teh Sona apa aja? Banyak banget. Selain rasa tehnya yang nikmat, aromanya juga wangi, manisnya tuh juga pas. Dan gulanya itu asli loh, bukan pemanis buatan. Terus teh Sona juga praktis dan langsung larut di air dingin. Walaupun kayak gitu, teh Sona kalau disajikan air hangat juga gak kalah loh rasanya. Wah, aku mau dong. Nih aku buatin ya. Nih buat kamu. Langsung minum nih. Wah, seger banget teh Sonanya. Habis minum teh Sona, jadi bisa tebar pesona lagi deh aku. By the way, aku mau punya stok teh Sona yang banyak di rumah, gimana cara dapetinnya ya? Gampang banget, teh Sona Premium Iced Tea bisa beli langsung di toko terdekat. Atau belanja online di Enesis Official Shop di e-commerce channel. Jadi penuh pesona deh kamu sekarang. Nah kalau udah gini keren nih ya. Gak cuma di sini yang penuh pesona. Tapi semua penonton juga bakalan dapat pesona, dapat hadiah nih. Kita lihat siapa yang beruntung mendapatkan hadiah 2 juta rupiah. It's time to quiz! Kita akan ambil 2 orang di area penonton ini. Syaratnya adalah nanti akan ada lagu. Nanti joget semua. Dan jika musik berhenti, kalian akan freeze dengan gerakan yang tentu saja unik atau lucu. Misalkan. Nanti akan kita ambil 2 orang untuk mendapatkan 2 juta rupiah. Oke, silakan semuanya berdiri. Musik. Stop, tahan gerakannya. Coba. Ya, kamu. Tutup. Ya, itu. Silakan. Iya, berani. Maju, ya. Tadi rasanya apa tadi belakang. Sama kamu. Belakang. Nah, 2 nih udah. Ini sih. Bukan itu, ini 3. Oke. 2 orang ini akan kita pilih 1 untuk mendapatkan 2 juta dengan cara mengikuti games yang akan kita adakan. Kita akan pilih. Oke, nah jadi gini ya, buat kedua orang ini, maju ke depan. Kalian akan dipasang alat, ini namanya pedometer. Pedometer ini bisa mengeluarkan angka kalau kalian bergerak, akan dipasang di kepala, kaki. Di tangan dan di kaki, ya. Kepala sama kaki, Pak. Oke. Kepala sama tangan ya, kaki juga enggak? Cuma 2 ya? Ini bukan. Oke, kita bawah, mulai ya. Bawah udah belum? Iya, no. Oke, musik 1, 2, 3, gerakin. Gerak, Pak. Langsung kita catat ya, catat angkanya ya. Ini berapa? 88. 88 dan kakinya? 52. 88 dan 52 silakan dijumlah. 77. 77 dan? Kakinya Dis? Kakinya?
15. 77 sama 15. Berarti pemenangnya ini. Oke, Rizal, kamu siapa namanya? Ibnu Cefilaus. Ibnu, ya. Terima kasih ya, tos dulu. Oke, terlihat tadi emang Rizal lebih banyak gerakannya ya. Pusing kepala kamu? Lumayan. Gak apa-apa, kan dapat 2 juta nih kalau bisa jawab benar ya. Kita kasih tahu dulu, pegang silakan ininya, kita punya password ya. Kalau saya bilang Tesona Premium Iced Tea, kamu jawabnya adalah teh premium Gunung Tinggi, oke? Okay? Oke, kita mulai ya. Tesona Premium Iced Tea. Teh Premium Gunung Tinggi. Oke. Oke, pertanyaannya adalah dari manakah Tesona berasal? A. Pegunungan Teh Wuyi di China. B. Pegunungan Tibet. Jawabannya adalah? A. Pegunungan Wuyi di China. Oke, pegunungan Teh Wuyi di China. China. 2 juta rupiah. Buat kamu yang beruntung, kamu dapat 2 juta. Oke, Reja, sekali lagi selamat kamu mendapatkan hadiah 2 juta rupiah dari Tesona Teh Premium Gunung Tinggi.